Pesantren Liburan hadir kembali. Kegiatan seru yang berlangsung selama liburan ini selalu ditunggu oleh anak-anak. Meskipun hujan turun ketika waktu registrasi, akan tetapi tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk datang dan seru-seruan bersama kami. Tahun ini kami menerima 205 peserta. Tidak hanya dari Salatiga, ada yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, bahkan ada yang dari Natuna. Jauh sekali ya teman-teman. Pesantren liburan kali ini diisi oleh pembicara yang kompeten di bidangnya. Di antaranya, Mr. O atau Bapak Tumidi MPD yang mengisi public speaking dengan gaya khasnya yang lucu dan menghibur. Tuh lihat, semua senang dan gembira kan? Lalu Bapak Arif Arinto, beliau adalah CEO PT Teknologi Kartu Indonesia dengan materi kewirausahaannya. Ustadz Arifin Siregar dengan materi leadershipnya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Dan temu bakat oleh Pak Trianto MPD selaku Kepala Sekolah SD Tiki Hati Beriman Salatiga. Panahan yang seru bersama Kompak, komunitas Panahan Salatiga. Tak lupa kami sajikan. Setiap anak mendapat kesempatan untuk mencoba melesatkan anak panah. Ya, meskipun ada yang kena target dan ada yang malah kena tiang. Tapi bunda-bunda di rumah jangan khawatir, aman kok. Karena diawasi oleh tenaga profesional. Selain berbagai macam materi tersebut, tidak lupa kami ajarkan anak tentang adab keseharian, zikir pagi petang, dan pembiasaan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Seperti biasa, kami menutup acara dengan outbound seru di Taman Kelinci. Di sini anak-anak diajak melewati wahana high rope, berenang, dan menangkap ikan. Oke, adik-adikku semua, ngapain aja kamu liburan? Hah? Mager, mabar, ya, gabut. Hah, kasian. Meskipun liburan, kita tetap menghabiskan waktu ya. Maka dari itu adik-adik, biar waktumu bermanfaat ya. Ikuti kegiatan yang positif, berteman dengan orang-orang yang baik, soleh dan solihah ya. Ikuti kegiatan-kegiatan liburan yang membuatmu jadi pinter dan senang. Contohnya dengan ikut pesantren liburan seperti ini. Pesantren kilat ini yang dilakukan selama liburan ini banyak manfaatnya loh. Mereka belajar public speaking, belajar kewirausahaan, belajar leadership, belajar temu bakat, sholat malam, murojaah Al-Quran, dan lain sebagainya ya. Buat adik-adikku, ini tahun ini sudah berlalu. Tahun depan masih ada kesempatan. Yuk, persiapkan dirimu untuk ikut di tahun depan. Untuk informasi kegiatan Bas FM, silakan hubungi 0812-2812-9100.
صبيا ذات يوم.